Baru mana dia? Memang main baru kan. Kan ada baru itu lah. Baru itu keluaran ni. Keluaran Thailand. Bukan Thailand. Keluaran original tapi model bopok lah. Model bopok boleh baru itu? Model 2. Yang ni baru 1 dia keluar model first lah. Haa ni. Harga apa boleh? Ha? Ni blok ni boleh je apa boleh? Kosong. Tak dua. Apa dia? Tak dua kosong. Tak dua kosong? Okay. Siapa nak berminat boleh contact 420. Blok TZM. Original ni. Taiwan. Okay, so yang macam kita tengok tadi, itu video mengenai pemasangan blok TZM 150 blok jenis Taiwan. Okey, so blok TZM ni untuk penerangan ringkas, dia ada selalunya dia ada 3 jenis. Selalunya yang datang daripada Jepun, Thailand dengan Taiwan. Tapi yang paling banyak sekarang ni Taiwan lah. Blok original Jepun ni memang susah nak cari. Kalau ada pun harganya memang mahal. Jadi kekurangan blok Taiwan ni, blok Taiwan ni dia punya kekurangan dia, kita perlu porting dulu blok tu. Kalau contoh kita terus plug and play blok tu, dia takkan dapat performance macam mana yang motor asal kalau pakai blok Jepun. Top speednya selalunya 160 tu dah maksimum. So kena porting, kena buat balik porting blok baru boleh dapat 109 membawa ke 200. Blok asal akan dapat yang blok asal Taiwan selalunya 16, maksimum pun maybe 17 macam tu. Itu saja kekurangan dia. Blok TZM semua tak boleh potong. Kalau nak potong juga kena tukar slip. Saya tanam slip baru kita boleh rebore balik. Sebab dia ni semuanya blok dia jenis ceramik. Jadi untuk masa sekarang ni yang paling berbaloi kalau nak beli adalah blok Taiwan lah. Selalunya range harga daripada 500 membawa ke 700 macam tu. Dan yang tu yang paling senang untuk diakses. So kepada semua, kalau yang ada masalah blok, saya cadangkan boleh try blok Taiwan. Saya sendiri pengguna blok Taiwan dan alhamdulillah sudah lebih 1.5 tahun. Masih tiada masalah apa-apa. So setakat tu saja untuk hari ini perkongsian saya. InsyaAllah lepasnya ada lagi video-video mengenai motor TZM dan motor Tesla. Tolong subscribe dan selamat menonton.